Pemirsa tim Soriminci Kempo Papua Barat kelas randori 70 kg putra berhasil menang atas lawannya putra Papua. Cabang olahraga Kempo pada PON Papua telah digelar babak penyisian sejak Sabtu kemarin dan hari ini di gedung olahraga STT Gidi di Sentani Kabupaten Jayapura. Atlet randori Papua Barat Julian Prasetyo Nugroho kontra tuan rumah Charlie Matatar dari Pol B berhasil menang 5-0 hasil perundingan wasit. Pertandingan kedua atlet ini terbilang seimbang sehingga tambahan waktu dan wasit memutuskan Julian Prasetyo Nugroho menang 5-0 atas Charlie Matatar. Pelatih randori Papua Barat Marlon Momongan mengaku jika kemenangan Julian sudah cukup dinantikan lama. Meski terkendala COVID-19, latihan prapon tetap dilakukan dan hasilnya bisa menang kontra tuan rumah. Dari dua nomor, tiga nomor yang kita berlaga, dua nomor sudah pasti untuk masuk ke semifinal. Untuk yang akan datang, mungkin masyarakat Papua Barat bantu dalam doa agar kita dapat meraih hasil yang maksimal di PON kali ini. Sempai, persiapannya untuk PON Papua kali ini seperti apa, Sempai? Persiapan kami sangat, memang minim fasilitas, tapi kita berusaha dengan kekurangan yang ada, kami tetap terus berlatih, terus memberikan yang terbaik untuk Papua Barat. Pertandingan pertama PON Papua cabang olahraga Sorinji Kempo kategori randori putra 70 kg dibuka dengan laga antara atlet asal NTT Irwanto Susanto melawan atlet asal Sumatera Barat Ari Pramono di Pol A. Dari Kota Jayapura, Edi Siswanto, Anyes Jayapura melaporkan.